hamidanillah wa musallin ala rasulillah la qala la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia, kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini selama satu jam saja ke depan kita akan memperbincangkan persoalan krusial berkaitan dengan dinamika politik yang hadir di tengah-tengah kita, dan ini akan menentukan seperti apa sebetulnya masa depan kontestasi politik menuju tahun 2024 yang sekarang ini banyak diharapkan, seperti apa dinamika perubahan politik mampu memang benar-benar merealisasikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir dari beberapa pengambil kebijakan yang berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan oligarki, nah, kira-kira begitu. Di samping saya, Dr. Mardhani Alisera, saya nggak perlu memperkenalkan beliau karena beliau sudah sangat terkenal. Dikenal di dunia akhirat maupun di dunia fitrahnya. Penduduk langit aja. Amin. Yang kedua, di samping kiri saya adalah Bang Ahmad Tosinuddin, juga cukup terkenal di dunia media sosial yang kita ingin juga melihat seperti apa perspektif hukum dan politik. Saya akan coba dulu gali ke Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cak, selamat. Alhamdulillah. Lama gak ketemu. Akhirnya nyambung juga. Ketemu offline. Ini luar biasa. Bang Mardhani, kalau kita coba perhatikan dinamika politik yang sekarang di Indonesia, seperti apa pemilihannya dan seperti apa sebetulnya realita dan idealitanya. Secara khusus, yang kita lihat adalah seperti apa dinamika PT 7% sekarang yang diusung dengan berbagai involvement terkait dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan berbagai kondisi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Negara kita itu sistemnya presidensial, Cak, ya. Di presidensial presidensialisme, maka top of man-nya itu orang paling menentukan, paling bernamanya presidennya. Nah, karena itu harus betul-betul dipastikan presiden yang menang ini punya kualitas, punya kapasitas, bukan asal kerja gitu loh. Asal punya ide, enggak ada pikirannya tiba-tiba mau pindah ibu kota atau apa gitu. Dia harus betul-betul punya kapasitas, punya integritas, tentu punya intelektualitas dan moralitas. Dan karena itu, upaya untuk membuat kompetisi yang asimetri, artinya yang bisa masuk cuma sekelompok orang atau sekelompok partai, menurut saya itu mengingkari esensi dari presidensialisme. Jadi, barrier to entry-nya harusnya kalau di presidensialisme itu hampir nggak ada. Biarkan anak bangsa terbaik berkontestasi. Walaupun PT 20% ketika diterapkan punya landasan juga. Agar presiden yang terpilih nanti sudah punya modal minimal 20% di parlemen. Tetapi ternyata sebenarnya tidak kepake. Maksudnya saya suka ngutip John Maxwell itu kan, everything rises and falls on leadership. Sehingga naik turun karena kepimpinan. Jadi partai minoritas pun, contohnya SBY gitu loh, 2004 terpilih, 2004 luar biasa Pak SBY, walaupun minoritas tapi mampu pertumbuhan ekonomi 5% terus ke atas, bahkan bagus sekali. Nah, ada masalah di periode 2 ketika ada kasus korupsi dan lain-lain ya, tapi efeknya di 2009 satu putaran, walaupun calonnya lebih dari 60%, artinya it's all about leadership. Nah, karena itu PKS mencoba untuk meneruskan perjuangan teman-teman civil society dengan pakai formula ya 7% atau 9. Sebetulnya buat kita 7, 9, 4 atau 0 bagus aja gitu. Ya, asal turun dari 20. Karena dua kali pilpres dengan threshold 20%
itu bikin pembelahan di masyarakat karena yang maju cuma dua pasang calon. Ketika dua, riding of the two horses yang terjadi ya, masyarakat terbelah. Abang tadi sampaikan bahwa presidensialisme itu apa, sesungguhnya bicara soal kualifikasi leadership. Seberapa abang bisa melihat ini dari sisi ekosistem, dari sisi sistem, kaitan antara keberadaan kualifikasi leadership itu di tengah-tengah kondisi sistem yang sekarang ini ada. Tentu sistem bukan hanya bicara presidensialisme, tapi ekosistem politik yang secara makro yang melingkupi pilihan presidensialisme itu. Ya, sebetulnya enggak ada peta khusus untuk jadi leaders ya. Kadang-kadang kan apa ini nature atau nurture itu, apa ini born atau built up itulah. Dan menurut saya politik is about locality. Nah, biarkan aja. Ambil kasus teman-teman yang pernah jadi bupati wali kota, kemudian naik gubernur, sangat layak untuk jadi presiden karena dia tinggal scaling up. Tapi tidak harus bupati wali kota, gubernur, bupati wali kota mau langsung presiden, calon capres juga gak ada masalah, gitu. Asal dia punya kerangka kerja yang baik dan integritas dan kapasitas yang baik. Jadi kalau dari menteri, jalur menteri juga boleh, jalur gubernur, jalur politisi juga boleh, tapi kalau jalur politisi katakan dari DPR agak susah ya, karena rata-rata kalau mau jadi capres sebaiknya dia sudah punya track record apa aja. Karena kalau legislatif dia tidak punya kuasa anggaran, yang eksekutif tidak punya daya eksekusi, dia kolektif kolegial. Tapi kalau bupati, wali kota, gubernur atau kementerian, portofolionya jelas, track recordnya bisa, kinerjanya gampang diukur. Sebetulnya kalau kita melihat dan coba mengidentifikasi aspirasi masyarakat atau civil society, itu seperti apa sih harapan masyarakat terhadap perform leadership? Misalnya kalau kita bicara soal sekarang, existing sekarang, Jokowi katakanlah begitu, kualifikasi terhadap Jokowi ini seperti apa sih Bang? Artinya dari sisi secara personal maupun dari sisi perform dia sebagai ketua kabinet, ya, kepala kabinet di tengah kondisi seperti sekarang yang memang selalu ada pendekatan yang paradoks antara realita sama idealita. Idealnya kan presiden itu punya program yang bisa ditawarkan dan itu long term kuat, tapi saat yang sama mereka cuma punya waktu 5 tahun, habis itu ada pemilu lagi. Yang di pemilu ini di kita itu politik kita lagi kena 4 penyakit yang ini namanya penyakit kompleks ya, mulai dari high cost politik, politik biaya tinggi, masuk akhirnya oligarki politik, biayanya banyak dari oligarki. Nah, karena banyak ini biaya, nanti interlocking politik, saling ngunci, sama-sama tahu, akhirnya involutif, muter di dalam aja sama rakyat, terserah gitu. Yang penting kita, rakyat nggak perlu omnibus law keluar, rakyat nggak perlu IKN keluar, rakyat nggak perlu jalan aja tuh keluar semua gitu. Semua undang-undang pesanan penguasa jalan, undang-undang harapan rakyat panjang kali lebar itu, kali tinggi lama bisa tahunan. Nah, kondisi sekarang Pak Jokowi tentu sudah periode kedua. Kalau saya mendoakan beliau husnul khotimah, jagain amanah ini sampai 2024 sambil menyiapkan pengganti yang baik. Kalau kata Bung Hatta, pemimpin yang baik itu pemimpin yang menyiapkan diri untuk mendapatkan pengganti yang lebih baik dari dirinya. Jangan mikir lagi 3 periode, jangan mikir lagi perpanjangan, pokoknya betul-betul belajar husnul khotimah. Dia akan apa jadi penjahat, apa jadi pahlawan tergantung dari pilihan sikap politik beliau. Ya, itu kan akan menjadi legacy. Iya. Kalau nanti pasca tidak menjabat lagi, dikenal atau dikenang oleh masyarakat. Kita akan bicara soal sustainabilitas apa kehidupan bernegara masyarakat. Kita dulu kan. Siap. Ke Pak Ahmad. Kalau pencermatan Anda, presidensialisme sistem yang sekarang berjalan seperti apa sebetulnya? Mengantarkan ke arah kualifikasi leadership yang diharapkan bisa membangun
konstruksi tata kelola negara yang setidaknya bisa memberikan realisasi kepentingan-kepentingan rakyat. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya kira kita harus konsisten ya dengan satu konsep pemikiran, sehingga dengan konsistensi itu pemikiran tadi juga bisa kita uji kebenarannya. Kalau kita runut sejarah kan, presidensial threshold kan berangkat dari problem di masa Orde Baru, di mana sistem parlementer tadi seolah-olah dikendalikan orang-orang yang ada di MPR saja begitu. Dan mudahnya seorang presiden itu untuk dimakzulkan. Karena proses pemakzulan sebelum amandemen kan mudah sekali, MPR bersidang dimakzulkan selesai. Atas dasar itulah kemudian ada amandemen yang kalaupun terjadi pemakzulan itu presiden tidak dimakzulkan berdasarkan kepentingan politik, tapi harus berdasarkan hukum. Nah, di amandemen itulah kemudian secara politik presiden diperkuat. Jadi pemakzulan jenjangnya tiga ya, pertama di DPR, ke MK, baru ke MPR. Tidak seperti yang lalu kan, yang lalu cukup MPR bersidang selesai. Yang kedua, kalau memang penguatan sistem presidensial threshold itu diukur dengan banyaknya pihak yang bisa berkompetisi dalam rangka untuk memberikan sumbangsi yang terbaik buat bangsa, menurut saya jalur kompetisi ini tidak boleh kemudian dibatasi. Sehingga ada pilihan-pilihan yang sebenarnya lebih baik, tidak bisa dipilih oleh rakyat karena jalur kompetisi itu dibatasi. Memang benar ada alasan, misalkan presidensial threshold 20% itu agar presiden terpilih itu paling tidak punya modal di parlemen untuk mendukung kinerjanya. Tidak gaduh terus begitu. Tapi praktiknya dulu Pak SBY memimpin, justru malah ada kesetimbangan, ada balance yang dibuat oleh parlemen. Kalau hari ini parlemen terkooptasi oleh eksekutif gitu. Artinya tidak ada korelasi sebenarnya presidensial threshold yang tinggi itu untuk cover dukungan terhadap presiden di parlemen. Tapi faktanya hari ini yang 20% juga semua dimiliki oleh presiden 100% sepertinya. Kenapa? Karena misalnya ya kontra yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat di parlemen itu kalah dengan hukum besi parlemen. Di titik itu makanya saya mengkritisi, dan ini menurut saya ujian bagi MK ya, apakah MK hendak meneguhkan diri sebagai mahkamah oligarki atau konsisten dengan visi sebagai garda konstitusi begitu ya. Karena kemarin kan saya sudah baca itu PBB dikalahkan tapi di materinya, kemudian DPD dikalahkan di legal standingnya. Nah ini ada kesempatan terakhir bagi MK untuk meneguhkan dirinya, apakah memang benar-benar menjadi garda oligarki atau MK bisa ya memperbaiki kinerja dan meneguhkan bahwa MK itu adalah mahkamah konstitusi, garda dari konstitusi. Nah ada kesempatannya menurut saya adalah melalui pintu judicial review yang dilakukan oleh kawan-kawan Partai Keadilan Sejahtera. Karena sederhana menurut saya, kalau MK mau mengabulkan itu selalu ada argumentasi untuk mengabulkan. Sebagaimana kalau mau menolak akan selalu ada argumentasi untuk menolak. Hakim itu kalau mau ngabulin merem aja, diadopsi semua pertimbangan dari pemohon, selesai. Dan sebenarnya kalau kita bicara judicial review, hakim tidak punya pretensi akan ada pihak yang dikalahkan. Beda dengan sengketa perdata. Dia harus hati-hati karena kalau ini dikabulkan yang lain akan kalah dan membayar. Ini kan konstitusi. Makanya saya juga kecewa dengan MK. Kenapa orang yang mengajukan judicial review selalu dipersoalkan legal standingnya? Padahal kan setiap warga negara itu punya kepentingan agar konstitusi itu baik dan terjaga begitu loh. Berkali-kali loh, banyak loh kasus itu gak sampai ke pokok materi, selesai di legal standing, di pangkas gitu. Nah di kasus PKS ini sebenarnya kan kalau kita bicara tentang MK ingin memperbaiki citra diri sekaligus untuk meneguhkan bahwa MK garda konstitusi dan untuk kita katakanlah untuk menyatakan klaim-klaim yang disampaikan oleh pendahulu itu keliru, misalkan Bang Yusri Izzah Mahendra kan sudah menyatakan ini garda oligarki. Ya dengan putusan di kasus PKS ini, kalau ternyata memang PKS di hasil dari MK itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh PBB dan juga DPD RI Lanyala Mataliti dan kawan-kawan, terus rakyat mau mencari alternatif di mana untuk menjaga konstitusi? Karena dulu kan konsistensi adanya MK itu kan untuk menjaga konstitusi. Ketika konstitusi ada yang nggak pas, kenapa? Karena tadi
Nggak konsisten. Kalau memang presidensial threshold itu konsisten, semestinya tidak boleh ada batasan yang menghambat anak bangsa untuk bisa berkompetisi. Karena apa? Kita itu tidak hanya ingin apa, lembaga presiden kuat dengan didukung parlemen yang kuat, tetapi juga sosok presiden yang kuat. Dan sosok presiden yang kuat itu ya harus muncul dengan kompetisi yang fair, yang terbuka, sehingga siapapun bisa masuk. Dan kemudian bagaimana cara mengukur kinerja mereka? Ya biarkan rakyat menilai ya dari sisi elektabilitas, kapasitas, ya kemudian bagaimana dia moralitasnya, intelektualitasnya. Nah kalau nanti misalkan tetap ya nih ya, 20% akan terjadi hukum besi parpol. Jadi parpol yang punya suara besar, dia yang punya desain tentang masa depan bangsa ini. Sementara bangsa ini kan bukan punya parpol 1-2, punya seluruh masyarakat gitu. Misalkan seperti PDIP. Hari ini PDIP tidak terlalu pusing dengan putusan MK ini. Tetapi kalau PKB, PKB, kemudian Demokrat, Nasdem, termasuk Golkar, Gerindra, sebenarnya sangat berkepentingan dengan judicial review yang diajukan oleh PKS ini. Sebab rennya kan 7-9 bang ya kalau nggak salah ya. Kalau dikabulkan misalkan 7 ya, ini partai-partai bisa ikut mencalonkan partai tanpa harus nyolong kader partai lain dalam tanda petik ya. Betul. Kan selama ini kan Nasdem kan dianggap nyolong Ganjar dari PDIP. Ya ini kan bersih ketegang nih. Coba Nasdem juga punya inisiatif yang sama untuk mendukung presiden Sterasser, kan dia bisa mengusung calon sendiri tanpa harus narik-narik kader lain, dan alternatif itu tidak kemudian membuat PDIP merasa, oh itu kader saya, kenapa? Karena siapapun bisa, karena tidak ada lagi hambatan presidensial threshold. Hari ini kan PDIP merasa, oh saya ini sudah punya kartu, punya apa karcis gitu loh, itu kader saya, jangan ditarik-tarik. Nah itu. Nah saya juga punya pengalaman buruk nih bang, saya di MK itu. Saya pernah waktu judicial perpu ormas itu, praktik nanti gak tahu di teman-teman PKS nih bang. Kalau di kami dulu itu sejak awal pemohon itu diperlakukan tidak adil oleh Majelis Hakim MK. Saat itu ketuanya Arief Hidayat. Jadi kalau giliran kita menyampaikan substansi dari permohonan, lagi ngomong, belum selesai, belum tuntas, sudah cepat saja. Giliran Cahyokumolo ngomong, wah dari kayak deklamasi saja, gak ada satu interupsi. Saat itu saya interupsi. Sampai saya diminta, oh Anda contempt of court, katanya ikut. Saya bilang begini, apa interupsi Anda? Saya bilang begini waktu itu, yang mulia, kalau kami tidak mendapatkan keadilan dari prosesnya, bagaimana kami akan mendapatkan keadilan dari putusannya? Loh, kami apa Anda yang tidak, menurut Anda tidak ada prosesnya, tapi kami tidak diberi waktu yang sama untuk menjelaskan apa legal standing kami, apa pokok-pokok posita yang ingin kami ajukan. Bentar-bentar kan diinterupsi, tapi giliran dari Cahyokumolo, waduh kayak baca deklamasi saja. Nah, di titik akhir itu sampai lupa waktu itu Arief Hidayat untuk mengumumkan penundaan sidang berikutnya kapan. Nah saya khawatir nih, apalagi di tengah kondisi hari ini kan Ketua MK Anwar Usman kan tidak apa mantu dari, bukan mantu ya, apa besan ya. Nah itu kan kemudian muncul juga praduga, oh ini juga bukan hanya mahkamah oligarki tapi mahkamah keluarga gitu. Kan ada kepentingan akhirnya. Kalau sudah begitu kan, nah MK itu punya kepentingan untuk menjaga agar ya, praduga itu bersih. Di antaranya apa? Bukan dengan Anwar Usman wawancara media menjelaskan ini itu, istri saya lebih cantik dari Desi Ratnasari, bukan begitu. Hakim itu bicara dengan putusannya. Dan putusan yang kredibel, yang benar-benar kemudian memberikan keadilan dari masyarakat, itulah yang nilai dari marwah hakim. Bukan colometan di media, wawancara, enggak tepat. Nah kalau lawyer memang kerjanya ngomong. Hakim itu bicara dengan putusan, dengan pertimbangan. Makanya saya juga, apa ya, kalau ada hasil yang bagus dari MK dari putusan ini, sebenarnya ada semacam harapan ke depan MK sebagai garda konstitusi sehingga akan muncul banyak apa kanal untuk melakukan koreksi terhadap produk perundangan ya, itu melalui MK judicial review. Tapi kalau trennya ya omnibus law ditolak, semua ditolak termasuk PT ditolak. Kemudian saya khawatir ada kesimpulan rakyat, oh, kalau begitu kita pakai mahkamah rakyat saja nih, capek kita bawa ke MK bolak-balik legal standing, bolak-balik itu adopsi apa pertimbangannya ya, ya mengutip ya copy paste dari putusan-putusan lain yang sudah ditolak. Saya khawatir di situ. Dan apalagi persoalannya bukan hanya itu. Ini pemilu hari ini kan tidak pemilu yang dalam kondisi normal seperti Pak SBY selesai itu. Ini pemilu dalam kondisi yang justru
pembelaan anak bangsa sedang tinggi-tingginya. Konstelasi global juga sedang resesi, Ukraina juga lagi perang. Nah, kalau MK ya keputusannya tadi nanti tidak dianggap memberikan rasa keadilan pada masyarakat, ini kan menambah tambahan ya saham keterbelahan anak bangsa. Nah itu yang saya kira tidak saya inginkan, begitu? Ya, saya mungkin mempersingkat ini semuanya, Bang. Ya. Saya tanyakan satu hal ke Abang, seberapa harapan PT 7.9% itu benar-benar bisa merealisasikan kontestasi politik yang fair dengan melahirkan kepemimpinan yang qualified, Bang? Apakah faktor satu-satunya atau konstruksi hukum PKS-nya sudah disiapkan oleh tim hukum? Kenapa angkanya 7-9%? Kami yakin dengan legal standing position yang kuat dan permintaan yang rasional, mudah-mudahan ini dapat menjadi jendela bagi hakim MK untuk membuat keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak. Ya. Sehingga insya Allah ini menjadi game changer, dan habis itu akan ada politik kompetisi yang sehat, akan ada pemilu yang berkualitas, karena tadi entry to barrier-nya sudah sesuai, sehingga kontestasinya akan menjadi lebih berimbang. Insya Allah yakin. Ya, apa ini harapan apa ke depan terhadap ya, konstituen, Bang? Harapannya sebetulnya selalu dua. Kita punya elit yang tulus, mencintai rakyat, dan punya rakyat yang cerdas yang bisa untuk mengontrol elit. Kalau dua itu hadir, kita jadi negara maju. Terima kasih, Bang. Mudah-mudahan MK mengeluarkan putusan yang benar-benar ditunggu oleh semua pihak, bukan putusan yang dikecam lagi oleh banyak pihak. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kita juga sangat berharap bahwa MK ini hadir bisa merealisasikan keadilan, karena disimbolkan sebagai penjaga konstitusi. Tapi sejak lahir realitasnya ajuan gugatan judicial review pada aspek formil masih tidak diakomodasi sepenuhnya, bahkan berbagai gugatan material juga masih menjadi satu dinamika tidak sepenuhnya. Tentu ini menjadi satu pertanyaan publik dari saya, semoga ini menjadi sepercik pemikiran yang menjadi bagian dari dialektika atau diskursus perubahan politik yang memang benar-benar bisa merealisasikan pencerahan kepada kita semua. Tinurani yang bicara. Terima kasih, Bang Mardhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk ikhtiram kepada